Halo bro, bapak bersama saya, Sanggeni Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pendapat para cewek-cewek ketika melihat cowok berolahraga, dan juga pendapat para cewek-cewek ketika melihat cowok six pack. Penasaran kan? Berikut videonya. Enggak. Kenapa enggak suka? Kenapa ya? Enggak ada waktu aja. Enggak ada waktu. Jarang. Kalau adik? Sama jarang. Kalau saya suka banget. Suka olahraga, oke. Kadang. Kenapa kok suka olahraga? Kadang berolahraga kenapa? Soalnya kalau enggak pernah olahraga nanti gampang sakit, terus apa ya? Ya emang keinginan. Suka. Iya. Suka. Alasannya kenapa? Ya karena suka olahraga. Biar sehat? Iya. Oke. Suka banget. Suka. Alasannya? Biar sehat dong. Biar sehat. Oke. Iya suka. Alasannya kenapa? Ya biar sehat badannya. Suka banget. Alasannya apa? Enggak tahu, suka aja. Oke. Enggak suka, kenapa emangnya? Tahu ya. Enggak suka berkeringat ya. Iya. Suka. Kalau Kak Nafi? Suka. Alasannya apa? Ya membuat badan sehat. Ah, good. Lumayan. Alasannya apa kalau olahraga? Biar sehat. Biar sehat. Terus suka ya. Ya keren lah ya. Suka, berarti suka. Iya suka. Alasannya kenapa? Kalau cowok yang berwarna kayak maco, keren. Oke. Okay. Suka. Biasa aja. Ya suka. Suka. Iya. Kenapa? Karena kan saya juga suka sama olahraga, jadi kalau lihat cowok yang olahraga juga suka. Ya sehat juga. Iya. Ya. Iya, seneng sih. Suka banget. Alasannya lebih seger, lebih sehat. Senang. Kenapa? Ya, senang aja. Karena kan kalau misalkan berolahraga itu kan buat tubuh jadi sehat. Suka juga dia. Suka banget. Kalau Nafi? Iya, suka. Iya, tuh alasannya. Idem. Oh, udah mah. Kalau olahraga voli, basket kayak itu suka. Terus kalau besok kalau udah ini berandai andai, pilihan Anda punya suami. Terus suaminya suka olahraga, terus ngajak adik putri, kak putri untuk olahraga mau enggak? Mau. Kalau besok sudah ini berangan-angan kalau udah punya pasangan, misalkan ya. Terus mau enggak ngajak pasangannya untuk berolahraga? Mau. Oke. Mau. Kenapa diajak? Ya biar sama-sama sehat. Olahraga mau diajak apa? Mau lah. Diajak. Iya. Diajak partneran. Partneran. Oh, biar lebih semangat. Iya. Yeah. Kalau besok sudah punya pasangan, yeah. Kan kalian nggak suka olahraga ya? Iya. Yeah. Terus misalkan suaminya suka olahraga, iya. Yeah. Terus diajak olahraga mau nggak? Ya boleh sih. Popelan lu, boleh. Ya, mau. Harus saudara. Harus. Mau. Saya ajak workout. Oh iya. Biar sehat juga. Iya. Terus ini, kalau disuruh milih cowok suka yang berolahraga apa cowok yang enggak suka berolahraga? Yang suka berolahraga. Kenapa? Soalnya ya keren, maco, oh, sehat. Sehat. Oh iya. Yang suka. Kenapa? Ya soalnya ya biar ada partnernya gitu. Partner olahraga. Iya. Cowok yang suka olahraga atau cowok yang gak suka berolahraga? Suka olahraga. Cowok yang suka olahraga dong. Alasannya? Alasannya? Kakak belum jawab. Pasti sehat dong. Oh sama. Suka iya. Karena sehat. Cowok yang suka olahraga. Oke. Okay. Olahraga. Iya. Yang
suka dong. Alasannya suka. biar sehat juga ya? Iya. Ya pilih yang suka yang berolahraga. Kenapa? Ya karena lihat terlihat mantu. Wah, oke. Imut. Udah timut lo? Enggak. Suspek. Kenapa? Ya enak dilihatnya pokoknya. Jujur lo ya. Yang gendut. Kenapa? Ya enggak apa-apa ya kalau itu kayaknya ya. Suka yang cubi ya? Suspek dong. Alasannya? Alasannya? Alasannya ya berarti kan sudah jelas suka banget. Oh, oke. Okay. Yang imut aja deh. Yang imut, oke. Okay. Makasih kak ya. Six pack. Oh, iya, thank you kak. Sama-sama. Iya, yang six pack aja kan gitu. Alasannya kenapa ayo? Kak? Dilihatnya tuh enak. Oh, udah lihat. Oke. Pilih cowok six pack atau gendut imut? Tergantung kebetulan. Pilih satu aja. Six pack atau gendut imut? Ayo, bingung kan? Gendut imut aja. Oke, ayo. Thank you. Terima kasih.